Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita perhatikan, bakalan bonsai kelapa sebelum kita lakukan penebasan, perlu kita perhatikan pisau betul-betul tajam dan bakalan sudah kita siapkan sebelumnya dan posisi yang kita ambil. Kita melakukan takaran dua jari seperti ini, lalu kita lakukan penebasan atau pemotongan dengan secara kemiringan. Kita lihat, kurang lebih seperti ini. Pas kita lakukan dengan ukuran dua jari, tahap selanjutnya kita memberi selungkup cukup seperti ini. Kita lihat, dengan cara seperti ini penebasan yang kita lakukan, dapat kita lihat hasilnya. Daun kedepannya akan mengecil. Kita perhatikan daunnya. Akan mengecil seperti ini. Semoga dengan cara seperti ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.